Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel ini ya, channel yang ya asal-asalan ya, channel yang gak jelas ya, di MGP Official. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang ya review tentang STB atau set top box merek Polytron dengan tipe PDV 600 T2. Oke, langsung saja. Dari sebelah kiri ada tombol power, yaitu untuk menyalakan dan mematikan perangkat. Kemudian sebelah kanannya ada tombol CH plus, yaitu untuk memilih channel yang urutan ke atas ya. Kemudian ada sebelah kanannya ada tombol CH min untuk memilih channel yang urutan ke bawah ya. Kemudian sebelah kanannya ada lampu sensor, yaitu untuk sensor dari menerima dari remote ya. Jadi ini dilengkapi dengan sebuah remote. Kemudian sebelah kanannya ada lampu indikator power ya. Kemudian sebelah kanannya lagi ada port USB ya, yang digunakan untuk kita bisa memutar video dan musik dengan USB tersebut ya. Kemudian dari tampak belakang sebelah kiri ada antena input ya, untuk memasukkan dari antena. Kemudian sebelah kanannya port untuk langsung ke TV ya. Kemudian sebelah kanannya lagi ada port untuk koaksial ya, jarang digunakan. Kemudian sebelah kanannya lagi ada port HDMI untuk ya high definition ya, untuk HD. Kemudian sebelah kanannya lagi ada AV out, yaitu untuk audio video output ya. Kemudian sebelah kanannya lagi ada audio out ya, khusus untuk suara. Kemudian sebelah kanannya lagi untuk DC in, yaitu untuk adapter tegangan ya. Jadi ini adapternya terpisah dari perangkat ini ya. Ya, ini cek untuk power ya, power DC. Jadi kurang lebih outputnya 5 volt 2 ampere ya, jangan melebihi ini. Jadi ini sudah ditentukan oleh pabriknya. Kemudian ini ada jack audio video ya, yang ini terdiri dari jack RCA merah putih kuning, dan yang bagian jack 3,5 mm dicolokkan ke bagian STB nya kemudian yang RCA nya yang 3 itu dicolokkan ke TV. Kemudian itu tinggal dicolokkan ke antena yang di atas ya. Di sini juga dilengkapi ada diagramnya ya, bisa dilihat di situ ya, cukup mudah, cukup gampang. Oke, sekian saja, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada salah kata, salah ucap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.